Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk pemotongan lele ini gimana nih Ustaz? Apa ya, memang ada cara khusus atau ini? Iya, jadi kita nggak boleh zalim terhadap hewan, maka ada, jangan dikeprek-keprek, dipecahkan kepalanya. Tapi ini ada di sini uratnya, tandanya. Allah sudah ngasih tempat. Di punggung atas ya? Iya, punggung atas. Jadi di sini ada semacam tulang belakang gitu. Jadi udah lemas. Jadi jangan di pok itu. Nanti pengaruh kerasa. Udah lemas nih. Jadi pemotongan lele itu khusus, kita biasanya kan kepalanya dipukul-pukul tuh. Nah ini penyiksaan ini. Ini udah ada di sini segitiga dia. Nah, udah ngasih tanya di sini segitiga, maka memang harus hati-hati, perlu latihan juga. Setelah belah ini, di tengah ini ada tulang sambungan antara kepala dengan badan. Itu diputus. Gini, nah, diputus. Nah, tek gitu. Udah. Ini seperti memutus urat ya? Iya, memutus urat. Kan lemas lah. Oh iya, iya. Kalau dikeprek-keprek biasanya dia masih lanjutan terus gitu kan. Itu antara kepala dengan ini ya? Iya, jadi urat. Ini santri ini, sekarang santri ini, Pak Fe. Santri, Pak Fe. Ini giliran santri nih. Ayo. Santri Kampung Quran Fikrul Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah fasih. Alhamdulillah. Ternyata seperti itu nyembelih ini. Iya, jadi gak nyiksa. Subhanallah. Berarti semua hewan ada ini, apa ada urat buat ini nyembelihnya gitu.